Pemirsa, selain melaksanakan kegiatan di sasaran fisik, anggota TNI yang terlibat dalam Pratem MD Reguler 110 Kodim 0813 Bojonegoro juga melaksanakan kegiatan sosial, salah satunya seperti yang dilakukan Kopral 1 Darminto, bantu warga angkat barang dagangan. Dalam rangka mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, anggota TNI dituntut siap membantu warga dimanapun berada. Seperti yang dilakukan Kopral 1 Darminto anggota Kodim 0813 Bojonegoro, di mana membantu warga yang sedang mengangkut barang dagangannya. Saat itu, Kopral 1 Darminto yang sedang kebetulan melintas di wilayah Desa Jatimulyo melihat warga sedang mengangkat barang dagangan. Kemudian anggota Kodim ini berinisiatif untuk membantunya. Ya, kita di sini tadi melakukan kegiatan, kita membantu masyarakat untuk mengangkut barang dagangannya, pisang, ke pasar daerah lain. Sebenarnya bukan pengalaman pertama, karena kita dituntut memang harus membantu masyarakat di lapangan. Sangat antusias sekali, dan masyarakat ataupun warga merasa senang dengan adanya kita, tim TMMD ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro. Koptu Darminto mengatakan tidak hanya terfokus pada kegiatan fisik saja, semangat gotong royong, kebersamaan serta sikap kepedulian juga diterapkan dalam kegiatan TMMD. Dari Bojonegoro, tim liputan melaporkan.